Khusus CEZ. Langsung saja kita sapa Siapa uh, beliau Puan CZ. CZ. Mm -hmm. Kita, langsung saja ini mm -hmm. uh, dari Koni Riau, Cik topan mm -hmm. semua ini dengan uh, Bapak Khairul Fahmi yang merupakan wakil ketua umum satu Koni Riau. Assalamualaikum, Pak. Saya Sika panggil Cik CZ. Fahmi aja ya. Saya Cik Fahmi. Alhamdulillah sehat. Karena memang kalau orang yang berkecimpung dalam dunia olahraga selalu semangat Insya Allah, ya. kita harus sehat. harus ha ya, harus iya. iya. ceria Cik ya. Cik Fahmi mungkin nak menyapa Cik Tuan di rumah boleh silakan. Mungkin banyak Mungkin. Oh iya, yeah. assalamualaikum para pemirsa Riau Televisi. Uh, jumpa kita pada pagi hari ini. Uh, kita ingin berbagi informasi Berkenaan dengan uh, persiapan Riau hmm. menghadapi event uh, nasional. Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hmm. Insya, Allah. Insya Allah. Langsung diambil ya ambilnya bagian langsung kita. Langsung, ya. jadi presenter. Ah. Langsung. langsung temanya dipaparkan. Ah. Tapi ya. ini narasumber kami ini ya. lebih kreatif. Ya. Ya, <laughs> boleh, boleh, <laughs> boleh. Tapi memang uh, persiapan persiapan tentunya sudah dimulai sejak sebelum-sebelumnya Cik yeah. Ya. Mm -hmm. uh, dan menghadapi uh, Pekan Olahraga Nasional ke-21 ya. Aceh ya. Sumut. Ya. Dan tentunya uh, Riau, Cik Tuan Puan Semua memiliki banyak sebetulnya ya. atlet-atlet berprestasi yang dapat membanggakan Riau, bahkan bukan hanya itu saja, atlet-atlet kita juga sudah mewakili Indonesia untuk dunia. Yeah. Bahkan, juga pernah berapa atlet kita berhasil meraih emas untuk tingkat Olimpiade yeah. luar yeah, biasa. Nah, yeah. C. Mm -hmm. uh, fahmi, uh, sejauh mana persiapan untuk? Ditinggal menghitung hari, menurut saya lagi ya, betul, 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 tidak lama lagi ya. sejauh mana persiapan daripada koni ini untuk pembinaan atlet kita? Iya, Chezy. Hmm. Mungkin kami boleh berbagi dengan uh, para pemirsa sampai hmm. hari ini, uh, Riau hmm. tentu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi event akbar tingkat nasional hmm. ini. Betul, hmm. uh, betul. Kita koni provinsi Riau sebagai uh, organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi olahraga yang hmm. ada di provinsi Riau. Hmm. Kita tentu dari awal sudah prepare. Kita bukan hanya dari awal tahun, dari tahun lalu kita juga sudah mempersiapkan ini. Tahun lalu ada event di kita nih, pekan olahraga wilayah, mungkin kita di Porwil ya. Dan alhamdulillah kita juara umum, kita. Jadi itu awal dari persiapan juga. Iya betul. Jadi kita udah bawa ke Riau ini piala porwil itu sudah jadi piala tetap. Piala tetap ya. Besok, Porwil besok itu. Insya Allah akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan hmm. Riau. Itu Kepri harus buat uh, piala baru. Piala baru oh, oh, sudah kita ambil piala itu. Oh, ah, kita. Ah, Berarti prestasi yang luar biasa membanggakan ini kan, ya. apalagi ini uh, jelang menghadapi Pekan Olahraga Nasional ya, ya. karena memang PON itu merupakan salah satu gengsi Setiap uh, ajang ya. <laughs> biasa. Iya, <coughs> jadi untuk PON 21 di Aceh Sumatera hmm. Utara ini ya beban berat bagi Riau karena pon pon sebelumnya untuk Sumatera itu kita pemuncak. Nah, Sumatera ini kawasan Sumatera, Sumatera kita pemuncak kan kita ada 10 provinsi. Ini kita kita teratas nih. Berarti intinya C di Sumatera kita ini provinsi disegani. Iya. Ditakuti <laughs> juga mungkin ya. Iya Tapi ada yang yang agak berbeda tahun hmm? uh, tahun 2024 yeah. ini karena memang Uh, tuan rumahnya Aceh dan Sumut. Jadi Sumut. Ya, ya, dua, dua, provinsi. Ada dua, dua provinsi, provinsi yang ada di Sumatera uh -huh. yang selalu memang posisinya berada di bawah kita. Uh -huh. Sekarang tuan rumah itu uh -huh. di tempat mereka. Maka ini juga jadi cabaran bagi kita ya hmm. untuk betul -betul. untuk kita bisa uh, bersiap lebih maksimum lagi supaya uh -huh. memang. Hasilnya kita bisa optimal seperti bisa itu. Optimal, ya, kita ya, juga betul, memang ya. berharap Cik, dalam penilaian betul-betul ya. pure uh, ya. murni ya, ya. tidak hmm. karena faktor tuan rumah. Ya, Jadi ya. kita berharap ya. seperti itu. Ya, betul. Sportive <coughs> ya. oh, ya. ah. Nah betul. ini untuk uh, mengenai cabang olahraga yang diikuti ini, ini uh, dari Riau, ini kira-kira mengirim berapa kontingen ini pak? Kita untuk cabur yang kita ikuti itu ada 46 cabang olahraga. Dari 57 yang dipertandingkan di Aceh dan Sumatera. Dari 80 persen kita. Oh, ha. Ya betul lah, betul <laughs> lah. Iya, ya, dari 57 nah, kan. ya. <laughs> Lebih kurang lah. Oh, lebih kurang, oh, lebih kurang. Oh. kalau yeah. kita hitung nak pakai kualitas, payah pula. Nah, jadi, dari 46 cabang hmm, olahraga hmm. ini, kita mengirim 337 atlet. 300. Ramai. Oh. Oh, ramai. Oh, ramai ya. Oh, ramai. Jadi, kenapa ini uh, berlaku? Karena Uh, Pak Ketua Umum Koni Provinsi Riau uh -huh. Pak Iskandar Hussein uh -huh. uh, Memerintahkan kita Untuk memastikan seluruh atlet uh -huh. Yang sudah lolos Babak kualifikasi uh -huh. itu untuk dikirim uh -huh. Di Aceh dan Sumatera Utara uh -huh. Dulu waktu pon sebelumnya Pon uh, 20 di Papua, di Papua Itu tidak uh -huh. semua, uh -huh. kita seleksi lagi Lebih ketat, uh -huh. kenapa? Karena untuk pemberangkatan ke Papua itu kosnya lebih besar. Kos lebih besar, ya. nah, maka Karena Aceh dan Sumut mm -hmm. ini tetangga kita, tetangga kita Kita pun mungkin tak bisa naik pesawat bisa Dengan darat kan gitu. darat, lama, nah, iya. lama lama kan itu kan. <laughs> Tapi seru e, juga tak, tuh CS iya. ya. <laughs> nah, makanya <laughs> Pak Ketua uh, Mengarahkan kita untuk memastikan Jadi semua hmm. yang lolos itu Berdasarkan putusan Koni Pusat hmm. itu 337 hmm. atlet ini hmm. lolos hmm. Dan insya Allah itu akan kita kirim semua Luar biasa. Ini serentak hmm. semua nanti berangkatnya nih Pak? Oh tidak oh, Bertahap ya? Bertahap, bertahap. Hmm. jadi ada beberapa hmm. cabang olahraga hmm. Yang dia pertandingan itu lebih awal hmm. Hmm. Ini contoh nih yang akan mulai nanti 28 uh, Agustus hmm. Itu ada senam Oh senam dulu oh. Pak? Hmm. Senam, nih cabar unggulan kita nih hmm. Ah, ini oh, yang menjadi unggulan, unggulan dari... kita pula. Dan dia tampil uh, pertama. Oh, luar biasa. Ah, jadi, Karena kalau tak silap, pesenam kita ini bahkan bukan hanya tingkat nasional, tapi dunia. Iya. Luar biasa. Hmm, kita nah, punya... Cik, ada ketakutan, tak? <laughs> Cik, ini oh. ketakutan. Ada ketakutan, <laughs> tak? Karena memang terkadang, atlet yang berprestasi itu menjadi rebutan oleh provinsi lain. Oh, nah, iya. bagaimana hmm. untuk menjaga itu? <laughs> hmm. ya, jadi, gini. Kita, kita juga, Koni Provinsi Riau juga sangat disupport oleh pemerintah Provinsi Riau. Hmm. Jadi, atlet-atlet semua yang berprestasi di Riau itu uh -huh. uh, tentu kita juga harus bina. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Bina mereka, berikan apa namanya? Uh, apa namanya? perhatian kepada mereka, uh -huh. apa yang mereka perlukan terkait sarana latihan uh -huh. dan sebagainya, supporting untuk latihan. Insentif juga. Insentif uh -huh. itu juga itu kita berikan uh -huh. sehingga memang juga. itu Uh, membuat atlet-atlet atlet yang uh, telah berhasil me mengharumkan nama Riau mereka tidak pindah ke tempat lain, gitu. yeah, yeah, yeah. Nah, Jadi itu harus juga dijaga. karena dijaga. Ya, ada rasa tanggung jawab banyak terjadi, ya, sehingga ya, membuat maa. kita merasa mawas juga, kasih ya, hati betul, juga. Betul, betul, betul. Ya. Nah, catatan semua memang uh, tinggal menghitung hari saja, pekan olahraga nasional ke-21 ini akan dilaksanakan ya. di dua provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, kita yakin uh, dan percaya pemerintah koni kita, maksud kami nah. koni kita sudah secara maksimal mempersiapkan segala sesuatunya untuk pencapaian hasil maksimal karena Betul. ini kan kita bersaing bukan hanya Sumatera yeah. ini seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Yeah. Ah. Yeah. Nah, Cik, yeah. kalau saya pikirkan juga kan kalau untuk persiapan menghadapi pon itu uh, ini bukan 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 mudah <coughs> kenyataan pemerintah pasti keluarkan anggaran cukup besar yeah. untuk Peningkatan prestasi ya. untuk tes, ya. kemudian ya. juga, nah saya mau tanya, jadi bukan ke pemerintah tapi ada tak support juga dari sponsor pihak perusahaan swasta <coughs> mungkin yang menonton saat ini. Ya. Aha. Jadi, Czi kalau pemerintah provinsi Riau kita memang. Uh, maksimal ya maksimal mensupport kita uh -huh. Uh -huh. ya kita salam hormat dengan Pak PJ Gubernur uh -huh. Uh -huh. yang betul-betul uh, mensupport uh, uh -huh. uh -huh. Koni olahraga di Riau secara umum uh -huh. itu untuk berprestasi uh -huh. tapi kita juga uh, sangat berharap uh, pihak ketiga juga bisa membantu yeah. kita kan uh -huh. gitu tuh karena memang event ini hmm. harus semua elemen itu berkolaborasi, betul, ya betul, tidak betul, hanya pemerintah, ya. tidak hanya atlet, betul, Koni yang mengolah atlet rekan-rekan pengurus cabur, perusahaan berduit, perusahaan <laughs> juga harus support, langsung aja langsung ya, ya. Betul. Ah, iya, betul betul oh, iya, iya. betul betul betul, karena dia <laughs> tidak sedikit duit yang diperlukan, oh, betul, karena betul, betul. karena kita tidak tidak hmm. boleh ini ya tidak boleh uh, apa namanya uh, bahwa prestasi itu perlu disupport juga dengan biaya betul, betul cakap Maaf. tadi, Maaf. orang ini kan perlu training iya untuk, untuk memastikan apa yang mereka sudah uh, latih selama, selama berbulan-bulan ya. mereka perlu uji tanding, ya. try out duit untuk semua. try out itu butuh ya. duit kemudian fisik juga fisik butuh juga, juga, juga ya butuh makanan, makanan yang betul. suplemennya oh, yang dibutuhkan maka ya. kita juga menghimbau pihak ketiga ya mungkin melalui siaran ini, CZ ya, ya. Betul, betul. Puan betul. Siska ya, kita ya. berharap pihak ketiga yang ada di provinsi Riau hmm. bisa bersama-sama dengan kita berkolaborasi hmm. memastikan tuan-tuan mungkin pada porsi mana bisa mensupport betul, kontingen betul, Riau ini betul, nanti betul. untuk uh, bertanding di Aceh dan Sumatera betul. Utara kan? karena kesuksesan mudah atlet ya? Riau berlaga di pon ke-21. Uh -huh. tak lepas selain daripada pemerintah juga Dukungan. Support, pihak -pihak support ya betul. support, ya, support. Ya, nah, uh, tak ya bisa dilupakan. Tak bisa dilupakan. <laughs> nah, ini mengenai target nih. Uh, oh iya. Uh, kami iya. uh, terus pon, pon ke pon ke-20 kemarin uh. nih uh, Riau di, uh. di posisi 8, 8 ya, besar. Uh, ya. Ini 21 uh, ya, emas, uh, 25 uh, perunggu dan 21 uh, perak nih. Saya saya. Nah, uh, ini untuk pon ke-21 nih target Riau seperti apa? Iya, jadi untuk ya. semua so, iya, satu oh mungkin iya. berat. Kita juga harus realistis. Jadi target yang kita buat itu tidak simsalabim, kuantiska. Jadi oh. kita juga uh, berkoordinasi dengan rekan-rekan pengprop cabur. Kita rutin rapat dengan mereka uh -huh. mengevaluasi apa yang mereka uh -huh. buat. Jadi hari ini target dalam olahraga ini sudah bisa diukur, uh -huh. gitu. Jadi sudah bisa diukur, perform artis itu sudah bisa. Uh -huh. Uh, kita tahu gitu. Jadi kalau hmm. atlet kita levelnya hanya sampai level 7 kalau kita ambil level tertinggi 10, uh -huh. ya kita tahu sadar diri level itu tentu tak sulit kan aha, gitu. Aha. Kita hanya uh, akan akan bisa mengukur itu semua uh -huh. dan target yang sudah kita uh, sepakati aha dengan seluruh rekan-rekan uh, pengurus Cabor uh -huh. dan juga kemarin sudah kita sepakati uh -huh. juga dengan pemerintah provinsi. Uh -huh. Koniria menargetkan 25 medali emas. 25 medali emas. Nah, dalam event ini. Medali oh. perak dan juga perunggu. Ya, insya Allah oh, iya. itu yang yang nah, lainnya nanti ya. ada peningkatan jumlah emas ya. Dari, ya. dari sebelumnya. Ya, ya. Untuk namanya berapa besarnya itu yang jelas target emasnya ya. dulu. Jadi gini, ya. uh -huh. karena tadi saya sampaikan dari awal bahwa kita ber, uh, berhadapan juga dengan dua tuan rumah, uh -huh. jadi di sukan nih di olahraga nih iya. ada beberapa cabor dan nomor itu yang dia subjektif dalam menghitung hmm. itu juga jadi parabel ya uh, karena kita tahulah ada beberapa nomor yang subjektif itu kecuali dia terukur kalau macam aha. sepak bola dia gol tak boleh dibohong kan gol banyak itu jadi kalau itu itu dia terukur tetapi ada nomor-nomor yang tidak terukur itu parabel yang mungkin menjadi Pertimbangan kita, kita, kita. Ah, ya. kebimbangan kita Aha, lah, ya, mungkin untuk itu. Makanya, kita coba kemarin mengevaluasi dengan rekan-rekan cabur, hmm. kita sampaikan, dan kita juga, C, hmm. kita, iya, saya. kita kita sudah mengukur semua ini. Kita sudah ukur kondisi PC atlet, ah, hmm. atlet. Hmm. Nah, kita sudah ukur pengukuran awal kemarin, kita sudah tahu, nih, atlet ini, atlet si A, ini, hmm. macam mana, 2 uh, Max hmm. hmm. Itu kita ukur kemampuan dia untuk tanding, dan seperti itu, itu hmm. sudah kita ukur. Kita sudah punya data, hmm. data yang kita dapatkan ini sudah kita bagi dengan hmm. pelatih. Tinggal pelatihlah ya. bagaimana dia menaikkan levelnya. Level uh, dia. Jadi betul. ada sekarang ini kan lebih kurang satu bulan setengah lagi uh -huh. nih. Uh -huh. Itu kita udah kasih pelatih, tolong nih pelatih, ini hasil kami nih. Uh -huh. uh, silakan uh -huh. apa program yang pelatih perlukan untuk mencapaikan atlet betul. ini pada perform puncaknya nanti saat belaga di Aceh dan Sumbo. Uh, uh, uh -huh. Berarti ini kan? tetap terlepas juga persiap, persiapan demi ya. persiapan ya. itu sendiri melakukan ya. tes.